SI20 atau Supreme Audit Institution adalah bagian dari engagement group yang ada di dalam presidensi G20. SI20 sebagai wadah pertemuan dan kerjasama antar lembaga pemeriksa anggota G20 di bidang transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pemulihan ekonomi. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK mengatakan, metode transparansi pemulihan ekonomi akan dilakukan dengan saling tukar informasi dan pengalaman antar negara anggota G20 melalui beragam diskusi seperti senior official meeting selama presidensi. Kita ingin membangun rule of procedure, aturan main bagaimana ke depannya ini SI20, karena ini adalah forum baru untuk engagement group di bawah G20. Yang kedua adalah memberikan sumbangan melalui komunike kepada G20 leader dan G20 community, khususnya terkait dengan dua hal. Pertama, acceleration of economy recovery atau mengakselerasikan bagaimana setelah post pandemi ini kita membangun ekonomi baru untuk pertumbuhan ke depan. Yang kedua adalah supporting agenda 2030 atau SDGs. Salah satu perwakilan dari lembaga pemeriksa Brasil memaparkan inisiatif Indonesia melalui Supreme Audit Institution ini akan mendorong perkhidmatan presidensi G20 lebih transparan dan berkelanjutan. Wow, I believe SI20 is a great initiative. And as incoming chair of INTOSAI, we are trying to build this global voice for SAIs, and I believe we can leverage from each other. And it's a lot of room to partner and to be this voice for the SAIs. Yudi Ramdan menambahkan, meskipun baru diinisiasi Indonesia, Supreme Audit Institution akan bersifat berkelanjutan pada presidensi selanjutnya, yaitu yang akan dipegang India dan negara-negara selanjutnya. Akhir Agustus mendatang, SI20 akan menghasilkan komunikyu atau laporan akhir yang akan dihadiri oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara anggota G20 secara langsung di Bali. Fina Nabilah, Yoga Aris Pratama, Jakarta.